habis atau melemah. Itu ya sama saja ya. Pusaka seperti apapun ya sama saja bohong ya. Apalagi kalau nggak tahu caranya ya, ya sama saja diam ya. Pusaka berluk 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pusaka mini ya, karena bentuknya kecil. Cara menghitung luk itu dari sininya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini pusaka ya, pusaka berbentuk naga ya. Entah itu naga apa, saya kurang paham karena saya bukan paham tentang jenis-jenis naga ya. Punya keman atau jimat, rawatlah ya. Jimat terutama itu jimat. Istilah orang Jawa itu jimat suci, tapi di rumah hati ya, hati kita di rumah. Kalau ini sebagai pusaka, benda seperti ini aja sering dibersihkan ya, apalagi hati ya, hati kita. Ahlak ya. Benda-benda seperti ini memang ada yang meyakini kalau di Selasa dan di Jumat Kliwon, Selasa Kliwon dan di Jumat Kliwon itu sering dikasih minyak dan dikasih wangi-wangian ya, karena biar enak baunya, wangi ya. Kalau yang bukan bentuknya kuningan itu biar nggak termakan zaman. Seperti ini juga bagus kalau di minyak ya, karena biar baunya muncul harum ya. Kalau nggak di minyak besi seperti ini itu baunya kurang sedap ya, seperti itu. Gak semua orang yang memegang benda-benda pusaka itu langsung dikatakan wah, bisa dibilang musyrik atau apa ya, itu enggak ya. Karena terutama itu diyakinnya kita ya. Benda seperti ini ada yang benar-benar suka karena bentuknya ya, dan benar-benar ada yang suka karena tuah ya yang terkandung di dalamnya. Ada juga yang seperti itu, dan ada energi. Ada yang suka juga karena energi ya, atau khotam ya, yang menempat di benda-benda sama-sama seperti ini. Itu baru suka ya, juga ada ya karena kekuatannya, ada juga karena keunikannya, ada juga karena tuah yang sering dikatakan di luar sana ya. Ada yang seperti itu. Itu menurut pandangan masing-masing ya. Kalau saya pribadi, dalam bentuknya juga saya udah suka ya, emang dari kecil saya memang suka benda-benda seperti ini ya. Kalau nomor masalah tuah, kalau tuahnya tinggi pun, kalau keyakinan kita kepada sang pemilik zakat bahwa ini belantara, kok tipis atau melemah, itu ya sama saja ya. Pusaka seperti apapun ya sama saja bohong ya. Apalagi kalau nggak tahu caranya ya. Baik kan kita punya motor tapi kita nggak tahu caranya, ya sama saja diam ya, nggak kepake ya. Inilah keris pusaka atau keman atau jimat ya. Ambil positifnya, buang negatifnya ya. Jika negatif semua gak usah diambil. Jangan kerak-kerak cepat, jangan diam terlalu lama. Salam damai, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.